paksa meredah arus kuat bagi menyelamatkan ahli keluarga yang lain sebelum kejadian lebih buruk berlaku. Itu antara cabaran dihadapi penghuni Pusat Penempatan Sementara PPS SK Kedai Tanjung Pasir Mas Kelantan petang semalam apabila kawasan kediaman mereka di Kampung Jeram Perdah digenangi air akibat limpahan Sungai Golok. Kebanyakan penduduk yang dipindahkan ke PPS tinggal di sepanjang Sungai Golok dengan jarak kediaman kira-kira 20 meter dari sungai. Tombak kuat kan? Ha. Kedai kita ada buruk-buruk pun hanyut juga. Sebab ukur arus kuat? Arus kuat dia situ ke air derah. Dia derah kuat. Kita budak-budak pun takut jatuh ke. Kita bawa lari. Air itulah derah sikitnya. Nak boleh kau sapa tembok itulah. Air terlalu derah. Takut juga kita menggebuk kecil je ke. Kalau buk besar tu tak takut sangat. Menggohong anak kecil lagi. Anak tak tahu gapo. Ya nak apa air. Cakap nak main. Ya, tak? Takut juga lah orang tepi sungai ni. Mari-mari tu. Benarnya tak itu lagi lah, tak ada denok itu gapo bawa gapo mai gitu ya laju. Bos om kena minum nak tahu ke. Jadi berdoa sekali dengan dia lah. Dia mari tu mari dengan gapo? Mari tu naik buk, marinya. Buk APM ke buk sendiri? Buk sendiri seomu. SK Kedai Tanjung merupakan PPS yang dibuka petang semalam menempatkan 25 penduduk daripada 7 keluarga. Hadir menyantuni mereka calon BN bagi kawasan berkenaan Dato' Abdul Ghani Harun.